Kata penonton sabar. Sabar. Penonton. Mahasiswa sabar, nasi sabar, bungkus bakal sabar, dibagikan sabar, sebentar sabar. Lagi. Sabar ya. Oke. Sabar semuanya. Sabar semuanya. Kita akan melihat nih, karena nanti ini ada perjanjian nih soalnya tadi. Betul. Nah, sabar, yuk. Semuanya ngumpul di luar, yuk. Ngumpul. Sabar. Ya, ini kita ulang lagi dari awal. Sabar. Ya, masih bendes lucu dulu, first set dulu. Ya pastikan, yang pasti ini kita bakal setup lagi. Tadi mungkin miskom. Iya, miskom. Gak apa, sabar. Ini gambar berhenti nih sekarang. Gambar berhenti kenapa nih? Wey. Bang. Bang, gambar berhenti bang di kita bang. Nah, gerak lagi. Oke, sudah siap nih ya. Ini susuran lawan Hosen. Wah. Tim susuran lawan Hosen. Oke, susuran lawan Hosen. Jahat mana jahat? Ya. Nah, ini Ryzen darahnya lagi di ini nih. Lagi di ngisi darah dulu. Tunggu penuh dulu semua. Tunggu penuh dulu. Woi, bang. Udah nunggu. Woi, udah nunggu. Woi, gokil. Woi. Iya. Ikut so. Saura kata, weh, langsung ditampol mukanya seperti Mimin. Namun untuk kali ini Miminnya masih diam-diam baik. Namun Miminnya udah mulai lari. Woi, serang IG Mimin. Mimin lari. Woi, Min. Ya. Kayak monyet beneran. Kayak monyet beneran. Langsung loncat. Aki-aki kabur. Ya ampun, Min. Lu curang sih dikejar ditembakkan lu pakai manjat segala lu. Curang banget ah Mimin. Ya ampun. Bukan jemput butang. Cucu-cucu langsung naik ke atas. Berhenti lagi. Berhenti lagi nih gambar. Darah Mimin masih belum penuh. Darahnya masih belum penuh. Sabar ya. Siap-siap ya. Sabar. Reset. Cepet-cepet kayak monyet bener. Iya. Udah skin monyet. Iya makanya. Wey. Kita akan dari sisi sebelah kiri. Dingin nih. Freeze. Beku. Iya. Wey. Wah, taunting dulu. Kayak tinju. Iya. Dari sudut biru. Yeah. Dengan 7 kali bermain, 6 kali kalah, 7 kali menang. Yeah. Masih lanjut untuk kali ini dengan 4 piala dari kelas Hantam. Siap untuk langsung melaksanakan pertandingan hari ini. Iya, betul sekali. Dan di sisi sebelah kiri kita panggilkan adalah Mimin Helmet. Freeze lagi, dingin freeze. Beku, freeze lagi. Beku. Siap. Halo. Mimin jangan disabotase. Wah, ini siap nih. Oke. Dan di sisi sebelah kanan ada Ryzen. Oke. Ryzen, jab kiri. Dari seorang Ryzen. Mimin masih coba untuk menghindar dari serangan kanan. Tetim ujuan dari seorang Ryzen. Jab kanan. Wah, hampir. Aduh. Lagi. Ryzen. Satu. Ya ampun, rusuh. Gak terima, rusuh semua. Gak terima, rusuh semua. Rusuh. Teman-teman semua yang ada di kolom komen langsung kita banjirin. Mimin rasakan itu semua ya. Rasakan, jangan lupa juga kalian untuk langsung follow katinya. Sekarang sudah 1396, kita musim sampai 1400 ataupun 2000 follower. Share, cepat. Aduh, ya Allah, kocak banget orang berdua. Ketembak, tembak. Ditembak sama dia. Ya ampun. Wah, rusuh, gak senang nih. Itu di api di bawah sini, Cok. Ditembak, ya ampun. Ya Elamin, gue pikir skill lu gede, apa besar gitu ya. Bagus, ternyata ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu loh. Gue pikir skill-nya itu mempunyai.
paling lama nungguin dia sendiri. Iya ternyata ini mas gila. Iya gitu-gitu doang. Gitu doang. Mimin, Bang Mimin. Mimin. Tadi ya. Aku pukul cok, udah mau sekarang ditembaknya. Bang anjing. Kali pukul mati dia itu. Darah masih banyak ditembak dia anjing. Mimin. Gak jelas, kok kupikir. Berarti Mimin bakal donasi 1 juta. Donasi 1 juta juga tadi joget apa katanya? Joget. Perjamban tadi kan? Iya, perjamban. Iya, nanti kita lihat aja bagaimana. Lah, Montana nembak ya. Abang Ipar. Iya, guys, sekarang kalian datang. Mimin donasi udah tadi jelas. Tuh, kan. Mimin joget sekarang. Enggak, donasinya belum. Oh, 1 juta. Nanti pasti. Iya. Apa baik dia kan. Pokoknya kalian tagih nanti ya. Ya, coba. Mimin joget semuanya ya. Enggak apa-apa kita curangin Mimin ya. Iya, enggak apa-apa. Yang penting bahagia. Iya. Kalau Abi tadi dicurangin wah. Mau hilang dia. Makanya. Ya, dan kita kalian akan kembali ke game ini ada BTR Ryzen. Iya. Sudah memiliki M16 juga di sana. Efek dari lemon juga masih ada, bibir udah mulai gatal, kopi juga tadi. Sumpah bibir gua gatal banget ini. Ya itulah namanya, efek lemon. Ya, efek makan lemon tuh begitu. Ya, kalau enggak cocok tuh gatal bibir. Oke, Ryzen di sini. Ya, ada juga shotgun juga di sebelah belakang punggungnya. Terus ada apa? Terus sudah memiliki M16 juga ya. Dari Bahar Manis juga tadi sudah memiliki Uzi, ada beberapa sniper. Wih, follower kita udah 1400 loh. Iya. Wih, gila. Apakah bisa tembus sampai dengan 1500? Kita coba lihat aja. Kita lihat aja. Ya, biar nanti tiap ke depannya kita akan ini loh. Tetap diadakan. Iya, apa mungkin kita bisa melihat permainan Ryzen yang kayak tadi sebelum 5 sebelumnya? Iya. Bisa jadi kan? Itu sangat luar biasa banget. Bener, itu. Benar, fanmatch yang sangat-sangat membahagiakan. Iya, betul sekali. Ada yang seruan dan sebagainya. Ini yang seru fanmatch gini. Iya. Jadi nanti kalian kalau mudah-mudahan mendapatkan notif K3 Gaming Online, iya. Wah, atau kalian siap-siap masuk dah, kalian tonton dah tuh. Betul. Jadi kalian misalnya ada K3 Ultimate Battle Arena yang Mobile Legends, kalian nonton juga. Kalian sih influencer juga. Iya. Sama juga. Influencer, kadang yang main juga dari komunitas gitu. Iya. Jadi kalian siap-siap aja kalian di-follow, notifnya dihidupin. Kalian udah kan karena Nimo kan sekarang udah ada efek lonceng. Di YouTube juga ada efek lonceng. Iya. Jadi misalnya mereka udah live 500, atau mereka udah ngepost apa di YouTube, langsung naik kalian bisa langsung nonton. Yoi. Gitu. Bentar, Cip. Sepertinya di kolom komen kita ada yang baper-baper nih. Kenapa? Melihat yang barusan. Kenapa? Katakan, mereka tidak sadar kalau ini adalah kaku. Mereka tuh hidupnya kaku sekali. Iya, hidup kaku banget. Iya. Gak punya temen lo di luar. Iya, ini namanya fun match happy. Ini namanya fun match. Lu tahu arti dari fun match? Iya. Iya kan? Fun. Apa artinya? F-U-N, fun, bahagia, nah, happy. Tuh, match. Match gitu, pertandingan yang fun gitu. Iya, lu jangan serius-serius banget. Hidup lu serius-serius banget. Iya. Ye, yeah. Plok. Blok. Yeah. Heran main. Otak diciptakan iya. Gak dipake. Otak tuh, ya ampun. Aduh. Dipake buat jadi pancingan doang, heran. Heran, otak lu emang lu gunain buat apa? Ini fun match. Iya. Ya, Farabe buat sama happy-happy kayak tadi tuh. Pas Mimin, apa Mimin ditembak sama Abi. Ketawa semua kan? Ketawa semua. Orang aja ketawa. Lu. Hidup lu, kaku banget. Ya, ini namanya fun match happy. Ini namanya fun match. Lu tahu arti dari fun match? Iya. Iya kan? Fun. Apa artinya? F-U-N, fun. Bahan. Lu temen lu siapa? Portal. Waduh. Lu siapa? Portal. Waduh. Kaku banget. Kaku banget. Banget. Iya. Enak juga portal perumahan. Terus kalau portal dari kampung bambu dulu. Udah tiap angin udah kepek. Susah. Iya. Tuh. Mana nih? Mana? Bobby Indra aja, Ipos emang baperan. Lu jangan mancing. Gak ada urusan sama itu. Lu suka lihat keributan. Iya. Ya? Gak lucu. Gak lucu, jangan mancing-mancing. Jangan so asik lu. Ya? Jangan so asik lu bawa-bawa nama orang. Iya. Ipos adalah... bisa dibilang adalah organisasi yang besar, iya. Menghasilkan banyak uang, iya. Bayarnya digaji gede-gede. Betul. Lalu, nah, buset. Ya ampun. Blok. Kan gua 2021 masih ada. Ini udah mau habis, Cik. Makanya orang tuh fun doang di sini, kalian masih serius banget, heran. Heran gitu. Gitu. Nanti ada masanya kalau seriusnya ada lagi, beda lagi gitu. Bedain, makanya baca, gitu ngebaca. Buset deh, sabar, tensi, ingat tensi. Tensi, ingat, tensi. Iya. Sabar. Coba
coba yang di kolom komen dulu, riset dulu semuanya, riset dulu semuanya. Tulis abis, komen, riset. Iya, abis nih kita bakal nge-cash, menunjukkan skill nge-cash kita. Iya, kita akan menunjukkan skill nge-cash kita kepada teman-teman kalian. Dan kalau kita di sini kita akan kembali back to the game. Iya, kayak ini nih, ini, Bro Pastel. Betul. Ya kayak itu, kayak sama biang itu ya. Bro Pasti. Wah, wow. Bro Pasti. Udah penyanyi, Risa. Bro Pablo. Wah. Bro Pastel. Udah, jangan diulang lagi. Benar. Call back namanya. Boleh, kalau kalian mau klip kalian kirimkan ke Pastel ya. Dibilang pulung Bro Pastel. Iya. Oke, kita akan masuk ini, ada tim 2 Edwin ya, melihat ada beberapa player dari tim 21 yang melakukan rotasi menggunakan vehicle. Ya, Edwin juga sudah memiliki beberapa utility senjata yang bisa dikatakan lumayan mumpuni untuk melakukan engage terhadap musuh lawan. Kalau kita lihat ini masih beberapa tim masih menjaga kompon-kompon mereka juga. Ada yang masih berlindung di daerah dekat sekali dengan Gorgopol, ada yang memang sudah mengambil satu kompon kayak rumah. Iya, gitu. Widih. Ini boleh-boleh, Cip. Tembakan di mana-mana terjadi loh. Iya, betul sekali. Gue nggak ngerti, begitu banyaknya orang jatuh cinta hingga menembak dimanapun. Tapi buat kalian semua yang ada di luar sana, gue mau menitip pesan. Apa? Kalian jangan coba sekalipun ya, menjadi rumah buat mereka yang suka keluyuran. Kenapa? Waduh, jangan. Karena buat apa lu jadi rumah buat orang yang suka keluyuran? Iya. Ya kan? Makanya kemana-mana dia pergi. Iya. Ya, jangan korbanin jam tidur lu buat dia yang bakal ngecewain lu. Betul sekali. Ya. Yalah, kalau begitu ya. Yaudah kalau gitu kita akan fokus lagi untuk melakukan caster di dalam game ini. Karena nanti AK dengan 5 pelurunya udah di standby kan. Dan scope kali 8 yang udah ditancapkan. Siap untuk memberikan tembakan. Dengan jarak sejauh ini mungkin gak tahu. Bullet drop-nya entah itu dinaikkan sedikit ataukah akan diturunkan sedikit. Ya, betul sekali. Dan ada AR7 Leo MP masih menggunakan 19 AK-nya. Ya, melihat pergerakan dari tim 15. Di dekat sekali dengan mereka satu kompon. Sekarang sepertinya bisa dikatakan sendirian dia. Ya. Coba untuk memancing salah satu player dari tim 15 untuk keluar dari tempat persembunyian ya. Buat tembakan untungnya belum kena Cip, walaupun ada kill feed di tempat yang berbeda itu terjadi peperangan. Kita akan pindah kah atau kita akan tetap berada di sini? Karena untuk satu player masih berada di atap dan juga ada beberapa tembakan dari masuk arah tubuhnya. Cuman dengan satu player tersisa dari tim 15, dia masih berjuang. Udah ada DP28 siap untuk langsung keluarkan kejadian beberapa player di atap sana. Entah itu layang-layang nyangkut apa orang, dia masih ragu. Tapi dia udah melembakkan peluru yang dia milikin. Ada dua player dengan darah yang cukup sedikit. Cuman The Mask belum mau maju, ingin mundur pun agak sedikit sulit. Iya, betul sekali. Dan baik lagi, the power of DP28 ya, apalagi DP28 dan kali 4 menurut gue ada salah satu setelan lah. Iya. Ya, dimana DP28 biasanya peluru-peluru awalnya memang bisa dikatakan lumayan lurus. Yoi. Jadi memang sangat-sangat memang berguna untuk lu ngetek satu player, at least ngurangin HP mereka, mengurangi utilities mereka juga. Ya, menggunakan DP28 itu udah benar-benar sangat perfect choice lah. Yoi. Apalagi nih? Mana lagi? Lag semua pada gak bisa gerak, masih sih? Masa? Kita room lag. Kita sambil nonton kok. Ini mereka sudah melakukan spike sekali ini ya. Mereka ada dua orang yang sudah mulai masuk ke dalam rumah. Satu player dengan baju begitu berwarna, begitu cerah. Mereka berhasil mendapatkan satu player dari tim 15, langsung dihilangkan. Dan tempat ini pun menjadi milik dari tim 7. Iya, betul sekali. Dan satu skin yang dari PUBG Mobile yang memang benar-benar sangat gue suka itu adalah sebenarnya skin Tesla lu. Kenapa? Mobil-mobil Tesla itu. Oh iya. Itu bagus banget. Itu bagus banget, gue suka banget. Mobil Tesla? Mobil Tesla. Soalnya kalau test drive gitu. Enggak, beda lagi, itu cuma bentaran doang. Bentaran doang kan? Iya, kalau test drive kan beda. Benar. Ya. Tapi lu, apa ya, kalau lu skin yang paling suka di PUBG apa lu? Yang skin test pack. Bukan. Itu beda. Apa, ini PUBG itu yang full, yang badut. Oh, iya, yang the full. The full. Nah ini nih, Tesla nih. Wah, keren ya? Keren kan? Bunyinya tuh. Bunyinya ya. Kayak pintu rumah orang kaya gitu. Iya. Udah belum? Kayak bom-bom kan? Iya, bom-bom kan. Tuh, mahal nih pasti. Kapan kita punya? Amin. Gitu. Ya, karena ya itu tadi, banyak juga PUBG juga banyak beberapa kolaborasi dengan beberapa brand-brand juga kan. Iya. Kan juga jadi memberikan warna baru juga buat game PUBG Mobile sendiri gitu. Apalagi kalau kita lihat ke PUBG PC, itu mereka kolaborasi sama Blackpink. Wah. Ada, kolaborasi sama Blackpink. Mas nembak Blackpink gitu. Enggak, Blackpink enggak mungkin dong. Jadi gimana? Iya, ya gitu dong. Ada skinnya gitu kayak joget-jogetan Blackpink gitu ya. Iya, coba. Nah, gini bagus nih. Riset tuh banyak love tuh, ya kan? Iya. Tuh bagus tuh. Coba absen dulu aja, absen. Coba absen dulu, absen. Iya. Yang dari mana? Yang di YouTube, yang di Nimo.
Aduh, kencang perut gua nih. Kemarin minum kopi. Iya, minum kopi, makan lemon. Aduh. Enggak apa-apa lah, studio dingin. Waduh. Tuh. Sikap dia juga dingin. Wow. Kapan bini kenapa emang sikap dia dingin? Cuma ini. Ya kenapa? Gue baru dibalas. Wow. Wow. Saya yang dengan gue. Udah saya diambil temen. Kita yang deketin, ya tau temen kita lebih lucu. Iya. Oke, kita back to the game. Ada S2 Riksana masih menggunakan senjata kali 6-nya. Ya, masih coba untuk melakukan TPP-TPP gaming, scoping-scoping juga untuk mencari informasi juga di depannya ada siapa, ya, bakal lari kemana dan sebagainya. Ada aku padamu dari belakang tembok, tapi di sisi lain ada Kreak menggunakan EWM-nya mendapatkan satu TP sayang aku enggak. Langsung di headshot saja dari seorang Kreak. TP sayang aku enggak? Iya. Itu cewek? Iya, betul. Benar. Betul. Tega-teganya engkau Kreak memberikan peluru panasmu terhadap seorang cewek. Lalu, kenapa sih gara-gara minum kopi jadi begitu banget? Kenapa? Iya, kafein naik, Pak. Asik. Oke. Yep, kalau begitu terdengar lagi suara tembakan sementara di tempat lain. Ada Sanskui. Widih. DCS Sanskui. Akhirnya Sanskui diajak bergabung di dalam DCS ya. Alhamdulillah. Karena dulu itu Sanskui itu caster indie. Caster indie. Iya, enggak diajak deh ke DCS. Iya. Dia tuh dulu kalau main hapus dulu semua beli device. Wah. Bisa main sekarang. Cuman enggak ada temennya. Iya. Tetap teman ya, susah juga ya. Oke, kalau begitu sayang aku enggak kali ini masih bisa selamatkan dengan skop kali 4 yang dia miliki pun masih memberikan tembakan ke arah depan sementara di tempat yang berbeda ada Den 40. Widih, ya benar enggak, Bang? Iya, benar. Den 40. Sekali. Dan Adwin ini masih menggunakan M4 kali 4 yang coba melakukan tapping. Melihat satu player di sana di arah open field berlindung ya dari tim 17 berlindung di natural obstacle ada batu di sana. Ya, sepertinya akan coba untuk di cut proses rotasinya. Sepertinya juga enggak terlalu akan bergerak sana, karena dia udah posisinya udah ketahuan, dia juga udah meledak. Yoi. Ya nanti aja kita serangkan, nggak usah disebutin dulu ya. Nah ini kita sebutin ya. Sementara Joy Octaviano kali ini masih bersama di balik sebuah obstacle. Ada 4 player dari tim 7 di tempat yang berbeda. Coca-Cola. Ya. Coca-Cola. 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 Facebook. Pacebo. Nimo. Nimo. Kenapa gitu bego? Hey, close combat pun untuk kali ini terlihat satu player langsung ditembakin, tidak bisa bergerak kemanapun. Sementara Monjat masih memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkan rekannya yang sangat berkarat sekali. Tapi Monjat mulai dikejar habis-habisan, punggungnya ditembakin. Yeah. Dia pun tidak bisa kabur, sementara satu player masih bersembunyi di dalam rerumputan di balik sebuah batu. Di tempat yang berbeda ada Lil Yuza yang sudah memakan korban juga, yaitu Monjat barusan. Monjat, dan ada BTR juga yang terkenok di sana ya. Yep. Sepertinya akan coba langsung di-fight aja sama teman-temannya. S2Rix juga harus terkenok di sana. Ada Cak Carol juga harus terkenal ke sana. Rix juga akhirnya harus dikembalikan lobby menggunakan M249. Namun di sisi lain ada Dane 40 ya. Masih coba untuk melakukan aid terhadap timnya 21. Ya, masih coba untuk melakukan rotasi dari tim 21 melihat ada pergerakan dari satu player tim 2. Namun di sisi lain dari arah backstep tidak terlihat dari mana arah peluru yang membesar. Peluru yang membesar punggungnya. Namun dari Oral Lorde maju ke depan dengan batasi 17 peluru ada di bagian atas. Granat pun dilemparkan, dia harus melakukan healing terlebih dahulu karena masih memiliki satu persen terakhir. Masih cukup berani untuk open badannya dan memperlihatkan badannya ke arah player lain. Iya, betul sekali. Dan granat berterbangan, smoke juga berterbangan, peluru juga banyak yang berterbangan. Wah, satu player sudah tertek dan kena akibat granat dari seorang Dean 40. Ya, dan pun melakukan ekstremitas. Sebenarnya akan coba display. Di sisi lain ada Viloid Raffier menggunakan M249 yang langsung clearing saja area yang berada dekat sekali dengan komponnya. Dain 40 masih coba untuk melakukan TPP gaming, masih mencari informasi. Ya, safe zone juga seperti kan bisa dilihat bahwa sabar. Memang ini apa ya, agak memakan adrenalin kita, memacu adrenalin kita. Karena seru banget. Iya, dia satu player udah lompat di bagian atas ya, di saat dia udah turun ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan satu player. Langsung confirm menjadi point. Pinkil sementara itu. Turun Leo MP dengan molotov yang dimiliki dilemparkan ke bagian depan. Dia mungkin ngeplay ke arah kiri, memberikan kontak tangan, memberi tersudutkan satu player tersebut. Di konfer langsung get point kill, hilang sudah di mana kotaknya akan langsung diluting habis-habisan. Iya, betul sekali. Dan di sisi lain ada Dulz yang harus ditekan oleh salah satu player dari tim mereka. Ya, Kreak di sini masih coba untuk melakukan granite gaming. Ya, melihat satu player dari tim 21. Kreak sepertinya menyisakan hanya sendirian aja. Ya, satu tim sama Bang Iman, yep. Sama Nala, sama Kreak.
bergerak sendirian aja. Di mana tadi tiga playernya ya udahlah ya. Gak bisa kita sebutkan lagi, apalagi ada Iman. Iya, iya. Nah, udah pastilah. Dari skill public speaking-nya bagus, bagus. Dan motivasi bagus banget. Iman TDJ. Iman TDJ. Iya. Tapi di saat dia bermain PUBG, sel motor jempolnya ya. Iya, sudah tidak, udah gak sinkron. Udah gak sinkron? Iya, udah gak sinkron, susah. Otak pengen ke kanan, jempolnya malah pengen ke bawah. Ke bawah. Iya. Iya. Gimana ya? Iya, taunya kiri kanan atas bawah, terus keluar jetpack. Bukan, main. Oh, my God. Kiri kanan atas bawah ke MCKI, AWA 8. Apa? Itu paspor. Naskah Rumble. Naskah Rumble. Naskah Rumble. Iya, Naskah Rumble. Naskah Rumble. Ada rusuh banget di kolom komen ya, gue gak ngerti. Rusuh doang, follow kagak. Iya, iya, iya. Mantap. Ya udah kalau begitu Pedro Kreak melemparkan granat ke bagian depan dia seorang diri. Ada satu dari granat balas sana sudah dilemparkan juga. Kreak terus keluar zona dengan zona salah satu yang nyaman. Mulai ditembaki, dia pekot, posisi mulai ke gap. Dan Kreak pun langsung dihilangkan begitu saja. Tidak bisa mengikuti lagi pertandingan. Sebenarnya tempat yang berbeda, ada pertempuran yang mulai terjadi juga. Granat melemparkan dari tim 20. It's me jagung. Ya ampun kalau bahasa ini, it's me core. Why is me core? Dan di sisi ada BTR Smoothie, ada Stuffy juga sudah merapakan berapa player menggunakan grenade-nya. Molotov sudah dikeluarkan, Jagung harus muncul ke daerah belakang. Mereka coba untuk melakukan flank dari sisi belakang. Terlihat menggunakan spray kali tiganya, hampir saja terkena sana. MRP sangat terdesak sekali. Dan sepertinya MRP langsung dipusing aja dalam It's Me Jagung. Dengan cross combat yang sangat-sangat dekat sekali. Setup yang sudah dikeluarkan, ada tiga smoke di sana. Langsung dikeluarkan saja. Jingle-jingle pick, siapa yang menang ini? Dan ternyata It's Me Jagung memenangkan pertandingan melawan MYRP. It's Me Jagung, bukan It's Me Kentang. Bukan. No, It's Me Jagung. It's Me Jagung, bro. It's Me Jagung, clutch moment. Clutch moment. Dia berhasil menghasilkan beberapa player di depannya. Tapi pertempuran masih terus terjadi. Kita lihat dari minimap, arah peluru terus aja bertebaran. Sementara itu dari beberapa tim ini mereka cukup santai untuk sekarang mengatasi bagaimana cara masuk ataupun bisa mendapatkan poin kill dari tim yang berbeda. Kita lihat aja dari Eagle 365 Hexa. Hexa. Iya. Ini dia. Bukan Hexadana ya? Bukan. Bukan, tadi kan bukan permen juga. Bukan, apa itu Hexa? Hexa. Oh iya, iya. Wow. Sudah transport posisi dari Hexa. Dia pun terkurung dari luar zona yang sangat-sangat tidak aman sekali. Satu player di mana tadi mempertahankan ataupun memanfaatkan sudut yang sangat-sangat kecil. Melakukan sentai timnya. Namun untuk kali ini ketemu lagi-lagi dan lagi terjadi. Ada mobil yang mulai bergerak, kita bagi. Satu player yang mulai jatuh. Kita bisa disampaikan lagi. Karena zona sekarang sudah sangat-sangat sekali. Dua mobil mulai bergerak dalam mobil selanjutnya. Namun untuk kali ini mobilnya masih bisa selamat dengan dua orang yang sangat sekarat. Sementara itu satu player dari tim 20 pun harus dihilangkan dan dipulangkan menuju ke lobby. Tersisa tiga tim aja. Ada mobil yang juga obstacle yang masih melindungi beberapa pergerakan player yang ada di area perbukitan. Mobil untuk tim 2 pun mulai bergerak. Dia akan naik ke bagian atas sana. Ada tembakan, ada barrier yang berhasil diambil oleh satu player tim 2. Di mana itu akan menjadi area defensif yang bisa dia manfaatkan. Iya, betul sekali. MPK sudah mencoba untuk membuka setup smoke. Coba tembakan pusing ke arah tim 21. Ada aura stuck di sana melakukan proning seperti loncat-loncat dari tim MPK mencari. Misalkannya dua tim saja. Darren Lord sudah mendapatkan satu player dari seorang Lutus. Siapa akan melakukan winner-winner chicken dinner? Langsung saja. Winner-winner chicken dinner didapatkan oleh